Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan latihan beban resisten atau yang sering disebut dengan resistant weight training. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya baru sembuh dari cedera flexor pronator elbow joint yang sebelah sini, yang sebelah siku. Saya akan sesuaikan beban latihan saya sendiri dengan kemampuan saya saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai di hari ini. Tapi yang paling penting bagi saya adalah channel ini bermanfaat bagi kita semua di seluruh Indonesia. Nah, saya akan jelaskan satu persatu sembari latihan. Selamat mengikuti latihan beban resisten ini. Di latihan beban resisten atau resistant weight training ini, kita ada 9 set latihan. Untuk bebannya sendiri adalah beban sedang. Kalau di endurance weight training atau latihan beban endurance, itu kita menggunakan beban ringan. Tapi kalau di resistant weight training atau latihan beban resisten, itu kita menggunakan beban yang sedang, ya. Jadi lebih berat dari yang endurance weight training. Jangan ringan, ya, tapi juga tidak berat, ya, sedang, di tengah-tengah, ya. Set pertama ini kita ada 3 gerakan, yaitu rowing, side shoulder press, front shoulder press dan side shoulder press. Kita akan kerjakan masing-masing 10 kali dengan beban sedang. Kita akan ulang 3 ronde. Oke? Seperti apa pengerjaan latihan resisten ini? Selamat mengikuti latihan ini. Oke, kita akan mulai 10 kali rowing. Ready? Go. 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang front shoulder press. Ready? Go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang side shoulder press. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akan istirahat lebih kurang di 10 detik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan, ready, go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front shoulder press. Sekarang ronde kedua. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang side shoulder press. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akan istirahat 10 detik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sekarang front shoulder press. Ready? Go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang side shoulder press. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi kita baru selesai dengan set yang pertama. Kita ulang 3 ronde, 10-10-10. Nah, pengerjaannya seperti tadi itu. Kita akan lanjut ke set yang kedua, yaitu leg raises dengan medicine ball. Pengerjaannya 50 kali leg raises, 20 kali medicine ball push, 20 kali medicine ball push. Lalu kita ulang 3 ronde. Seperti apa pengerjaannya? Selamat mengikuti latihan ini. Oke, kita akan kerjakan 50 kali leg raises plus 20 kali medicine ball push.
Ready? Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ronde kedua, ready, go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Tahan, tahan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ronde ketiga masuk. Ready? Go, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. 16. 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Tahan, tahan. Atur nafasnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Setelah lakukan crunches, kita langsung kerjakan stretching ya, stretching kembali bagian perutnya supaya tidak tegang otot perutnya. Oke, kita baru selesai dengan latihan crunches. Tadi kita kerjakan 50 kali leg raises, 20 kali medicine ball push, kita ulang 3 ronde. Oke. Dan itu melatih bagian middle body ya, ataupun core. Tadi yang set pertama tadi melatih bagian shoulder ya, ataupun upper body. Oke. Selanjutnya di set ketiga kita ada pengerjaan squat ya. Dan kita ngerjakan dengan beban sedang 10 kali squat. Lalu kita tahan 10 kali dan kita ulang 3 ronde. Di sela-sela 10 kali itu kita boleh istirahat lebih kurang di 10 detik. Oke, seperti apa pengerjaannya? Selamat mengikuti latihan squat ini. Oke, di bagian squat ini kita tambahin sedikit beban ya. Dan kita bebannya ini beban sedang, bukan beban ringan ya, dan juga bukan beban berat. Jadi di tengah-tengah ya, sekitar 50%-nya kira-kira seperti itu. Oke. Selamat mengikuti latihan resisten ini. Jangan lupa selalu minum air untuk isi kembali cairan tubuh. Ready, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, tahan. Tua gapat manam cupan lan lo. Oke. Sekarang kita tahan 10 detik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set kedua, ronde kedua, ready go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. Tua gapat manam jupan lando. Tahan lagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita lanjut ronde ketiga. Ready go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. Tua gapat manam jupan lan lu. Oke. Kita juga baru selesai dengan ronde yang keempat dengan beban yang sedang, kita kerjakan squat. Oke. Nah, beda dengan yang endurance, kita kerjakan 25 kali ya. Terus kita tahan 25 kali baru kita ulang 3 ronde. Nah, tapi di resisten ini kita ngerjain cuma 10 kali, kita ulang 3 ronde. Dan di tengah-tengahnya kita nahan 10 kali juga. Oke. Selanjutnya di nomor 4 kita ada bicep curl ya. Sama dengan beban sedang, saya akan sesuaikan dengan beban saya sendiri dan mengerjakannya 10 kali bicep curl, 10 kali nahan, lalu kita istirahat sebentar sekitar 10, boleh juga diambil 20 detik, lalu kita kerjakan lagi 10 untuk ronde kedua dan ronde ketiga. Seperti apa pengerjaan bicep curl di resistance weight training? Selamat mengikuti latihan ini. Kita akan kurangin bebannya sedikit berhubung karena tadi yang kita kerjakan kaki, sekarang kita ngerjakan tangan, jadi kita turunin sedikit bebannya, ya. Oke, kita akan kerjakan 10 kali bicep curl. Ready, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pan, lan, lu. Istirahat. Istirahat boleh 10 detik, boleh 20 detik ya. Kira-kira range-nya 10-20 detik. 7, 8, 9, 10. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. Tua gapat manam cupan lan lu. Lima, enam, 10 detik juga istirahatnya, boleh diambil 20 detik. 10, ronde ketiga, ready, go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tangan kiri mulai sedikit agak berat ya, dan getar karena tidak terlatih. 9, 10, tahan. Tua gapat manam jupan lan lu. Tadi itu pengerjaan bicep curl dan untuk melatih bagian bicep ya, dan siku juga tadi berasa ya, karena kemarin kita baru pulih dari cedera sehingga masih belum kuat ya, masih dalam tahap untuk ningkatin kembali kekuatannya di bagian siku. Oke.
Tadi kita kerjakan 10 kali bicep curl, 10 kali tahan, 10 kali istirahat, lalu 10 lagi bicep curl, 10 kali tahan, dan 10 kali istirahat. Kita ulang 3 ronde ya. Nah, selanjutnya kita ada deadlift ya, pengerjaan deadlift di resistant weight training. Nah, selalu ingat resistant weight training kita menggunakan beban yang sedang ya. Bukan ringan seperti endurance, bukan berat seperti power, tapi ini resistant di tengah-tengahnya. Nah, untuk pengerjaan deadlift sendiri kita ngerjakan 10 kali deadlift, lalu 10 kali nahan, 10 kali deadlift, 10 kali nahan, 10 kali deadlift, 10 kali nahan. Di tengah-tengah kita juga ada istirahat lebih kurang di 10 detik. Nah, bukan hanya 10 detik, tapi boleh diambil range-nya antara 10 sampai 20 ya. Tapi saya sendiri ngambil lebih kurang di 10 detik. Seperti apa pengerjaan deadlift di resistant weight training, kita akan lanjutkan di part yang kedua. Oke, kita akan ketemu di part yang kedua. See you in the second part. Bye. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, boleh tulis di kolom komen. Boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Brian Howard, sampai jumpa di part yang kedua. See you in the second part. Bye.